Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama dan film Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Chun Sony. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. 10 drama dan film Korea terbaik yang diperankan oleh Chun Sony. Encounter. Drama ini bercerita kisah cinta antara wanita kaya berstatus janda dan seorang pria muda dengan hidup yang sederhana. Chun Sony berperan sebagai Jo Hae In, seorang wanita yang mengalami cinta sepihak pada temannya yang bernama Kim Jin Hyuk yang diperankan oleh Park Bo Gum. After My Death. Bercerita tentang seorang siswa perempuan yang tiba-tiba terlibat sebagai pembunuh teman sekolahnya. Dalam film ini, Chun Sony berperan sebagai Kyung Min, seorang siswa menghilang yang diduga telah bunuh diri. Jo Bi-ho – The Dawning Rage. Film ini berkisah tentang petugas polisi dengan sikap buruk yang harus menghadapi kejahatan masyarakat yang lebih jahat. Chun Sony berperan sebagai Mina, seorang remaja yang membantu polisi korup untuk mengungkapkan skandal perusahaan. Ghost Walk. Bercerita tentang seorang wanita yang tak memiliki gairah untuk hidup, hingga semuanya berubah ketika ia berubah menjadi hantu. Chun Sony berperan sebagai Yoo Hyoyeon, seorang wanita yang mengalami kehidupan sulit. When My Love Blooms. Han Jae-hyun yang diperankan oleh Jin Young adalah mahasiswa aktivis yang populer. Ia kemudian jatuh cinta pada Yoon Ji-soo yang diperankan oleh Chun Sony, wanita cantik yang ternyata anak dari seorang jaksa. Cinta mereka pun terhalang restu orang tua Ji-soo. Hingga bertahun-tahun telah berlalu, Han Jae-hyun yang diperankan oleh Yoo Ji-tae dan Yoon Ji-soo yang diperankan oleh Lee Bo-young kembali bertemu dengan nasib yang terbalik. Scripting Your Destiny. Shin Ho-yun yang diperankan oleh Ki Do-hun adalah dewa penulis takdir yang hidup seperti manusia biasa. Hingga suatu hari, ia terlibat dengan Go Chae-kyung yang diperankan oleh Chun Sony, manusia biasa dengan kehidupan masa lalu yang misterius. Shin Ho-yun yang kini menulis takdir Chae-kyung malah jatuh cinta pada wanita itu lagi. Dr. Brain. Bercerita tentang ilmuwan jenius yang tiba-tiba merasa berbeda setelah mengekstrak ingatan dari orang yang sudah mati. Chun Sony muncul pada episode perdana yang berperan sebagai reporter yang bernama Hong Jiu. Our Blooming Youth. Lee Hwan yang diperankan oleh Park Yong-sik adalah putra mahkota sombong yang menyimpan rahasia kutukan misterius. Akibatnya, ia selalu menyembunyikan bekas luka dalam benaknya. Namun semua berubah ketika ia bertemu dan jatuh cinta pada Min Jae yang diperankan oleh Chun Sony,
wanita bangsawan yang keluarganya dituduh melakukan pembunuhan. Soulmate. Miso yang diperankan oleh Kim Dami dan Ha Eun yang diperankan oleh John Sony adalah sahabat sejati sejak umur 13 tahun. Mereka selalu menikmati waktu bersama dan merasa sangat bahagia. Namun semuanya berubah ketika Jinu yang diperankan oleh Byun Woo-seok masuk ke kehidupan mereka berdua pada saat yang sama. Cinta dan cemburu mulai tumbuh antara Miso dan Ha Eun ketika menaruh perasaan dengan lelaki yang sama. Parasite the Great. Suatu hari, sebuah parasit misterius jatuh dari langit dan memasuki tubuh manusia hingga mengambil alih dunia. Jong Soo-in yang diperankan oleh John Sony adalah salah satu manusia yang dimasuki parasit itu. Tetapi parasit tersebut tak bisa mengambil alih otaknya, hingga ia pun hidup bersama parasit. Oke, itu dia beberapa drama Korea dan film Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea John Sony. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.